dulu, Pak. Harus jatuh nanti, Pak. Iya, izin, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain sih? Identitas ya. Pelaku, Pak. Identitas pelaku, inisial, dan dia inisialnya S, ya. Inisial S alias alias K alias S. Usia, Pak. Usianya 20 tahun. Pelaku tunggal atau pelaku tunggal? Ini yang masih kita dalami. Warga mana, Pak? Ini latar belakangnya pun kita dalami. Dia kalau kita lihat tinggalnya di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dia jalan, ya, dia jalan sendiri. Keluar dari rumah itu dia berjalan kaki. Dia berjalan kaki, kemudian ya setelah jauh pasti dia lari. Yang jelas dia sempat survei dulu, dia pura-pura bertanya ya, sambil dia melihat situasi kok kayaknya kelihatannya hanya aman dan hanya bapak ini saja yang ada ini kelihatan, walaupun ini sedang nyapu saat itu. Feeling dia ya mungkin ini rumah juga sepi lah gitu ya, sehingga dia berpikir wah ini kita bisa anu nih, bisa mengambil atau merampok di sini gitu. Ya. Ini jelas perampokan ya. Kita simpulkan saat ini ya, sebelum nanti kita kembangkan lebih jauh, untuk saat ini modus operandinya dia melakukan perampokan. Mulai dari hari pertama, di hari Rabu, kemudian hari Kamis dia melakukan lagi. Ya. Masih dibawa terus saat itu. Setelah dia menusuk, setelah itu dia bawa terus, ya, dia bawa terus, dan dia saat itu dia pulang kembali ke rumah karena membawa sajam atau membawa senjata tajam sebelumnya. Nah saat itu juga kita langsung datang sana dan kita sudah disampaikan ke. Ya. Jangan. Ya. Kita kembangkan terus. Ya. Kamu kerjanya apa selama ini? Hah? Tukang parkir di mana? Putaran wing. Win. Oh, putaran wing. Ya, jadi dia ya Universitas Islam. Iya. Nah, uangnya kamu buat pakai apa kemarin? Buat itu? Bayar ya. Kosan sih. Separuh buat bayar kosan. Terus beli baju, beli celana. Terus? Kenapa sih? Kamu bunuh orang yang lagi ngaji, kamu gak pakai otak ya? Saya emang benar gak ada niatan untuk membunuh.
Saya enggak ada niatan untuk membunuh. Udah. Itu buat apaan, Bang? Dibawa. Oke, ya. Makasih. Ini pisau yang digunakan. Yuri. Mana lagi? Atas. Ya, tunggu dulu.